kabar? Selamat pagi. So ya, hari ini saya mau masak. Karena kemarin mama kasih ini apa, ada teri dan kacang. Kacang, teri Medan. Kacang. Jadi dapat berkat ya, harus diolah ya. Mama itu gitu, saya sudah dewasa pun dia masih mikirin apa yang harus saya masak, apa sampai beras pun ditanya, masih ada beras nggak? Ya elah. Ya, so nggak kepikiran sih mau masakin, karena kemarin udah dibawain. Pas saya nganterin mama belanja kemarin sama anak-anak, dia udah taruh, dia nggak bilang-bilang saya gitu. Karena kalau bilang sama saya pasti ngomel, kapan cuma begini. Jadi dia menghindarin saya mengomel gitu, dia taruh aja di situ. So ya, jadi ya udahlah, saya mau masak apa ya? Ya pasti ya sambal teri gitu ya, sama kacang gitu. Jadi saya mau nambah-nambahin, saya mau beli, saya nggak ada daun jeruk dan asam, kayak mau ke pasar, nggak ke pasar sih, ke toko deket-deket sini. Karena saya jarang banget ya masak, teman-teman. Ini moodnya pengen masak ya, karena memang ada yang mau dimasak gitu ya. Ya wis lah ya. Ini kentang buat sarapan anak-anak. Oke, saya tinggalin aja, suruhin mereka jagain sampai bisa ditusuk gitu, lembut. Anak-anak udah gede jadi bisa dimintain tolong. Sekarang saya mau ya mau belanja dulu, teman-teman. Jangan lupa ya, jangan nanti HP ini ngelokin HP lupa nanti. Oke, jangan lupa ya. It's almost done. Oke. See you. Sebenarnya nih saya mau naik motor, teman-teman. Suami ini maksa banget nganterin. Kayak panas banget cuacanya, kamu lagi gak enak badan, katanya. Lah, kayak alam-alam mana ya. Padahal dia tidak tahu saya ini wanita perkasa. Masya loro ya, harus tetap masak kan, harus tetap jalan. Mungkin karena dia berpikir mumpung nangkini gitu ya. Oke, mari kita jalan, kita ikutin aja maunya dia. Jalan mau beli ini sesuatu di sini, beli asam. Seledri ada, Mas? Seledri ada. Ada. Kerupuk satu. Ikan ubi kali ya. Ya, seribu aja. Jarang masak soalnya. Kuasnya juga boleh, beli sedikit. Oh ya, oke. Sedikit-sedikit ya, teman-teman. Gak tau masak. Untung yang dagang baik ya. Iya, oke. Udah ini aja deh. Ya sebenarnya udah. Apalagi yang saya butuhkan. Udah deh. Begini 1000. Iya. Oh ya, udah. Ampun. Harus ah. Meram-ram banget. Iya. Enak ya. Permisi. Terima kasih, Mas. Yang punya aku kan, baru kali ini aku belanja, teman-teman. 17.000 satu kresek gini.
Ya elah. Aduh. Ya ampun, Mbak. Bu ibu rumah tangga begini ya. Perasaan kene aja lah. Merasakan. Ambil beras. Lembek itu. Bakalan kelembekan. Oh gitu. Kalau begitu cari aman aja yang itu aja ya, rahayu aja. Ya, yang udah deh, itu aja, Mbok. Ya. Oh my god, so hot. Oh, this is life, ibu-ibu life. Look at this. 17,000. Oh my god. Aduh, 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 aduh. Oke, okay, let's go. Okay. Let's go. Yang masih tua, mana sih? Tapi kalau nggak begini, nggak tahu bagaimana ibu-ibu live. Baru kali ini saya beli bumbu Rp1.000. Masalah. Sayang, dari spices can you able to buy, apa ya? It's allowed to buy Rp1.000, my god. Rp1.000 for spices? Yeah. What? Yeah, like... We're still going to Indomaret? No. I got everything here. I got the... apa? Daun jeruk, the kefir. Kefir leaf, that one. Rp1.000, my god. What is kefir leaf? Kefir leaf, the... Ah, you don't gak bisa lah, kamu gak tahu. Tak explain juga gak ngerti. But yang penting, the most important, I'm happy that I'm happy able to buy cheap things. Yeah. Wow. That's the normal life. Normal life ya. Biasanya kalau ke supermarket cemplung. Ini baru saya tahu harga. Oh my god, ya Tuhan. Oke. Okay. Mari kita pulang teman-teman menuju rumah, oke. Okay? Good, the best. Ba. Ampun, kerupuk. Beli bongkot iki. Sekarang beli apa ya? Beli ini. Kasava. Terasi Rp1.000 ini. Oke. Okay. Godong jeruk iki, godong jeruk 1.000. Ya Tuhan. That's crazy. 1.000. Ya Tuhan. Ini apa? Asemnya ini 5.000 asemnya. Ini tadi nggak ngerti piro. Yang penting ini totalnya semua ini ya tadi ini segini ini 17.000, Rp17.000 teman-teman. Ini beli beras tadi 75.000, 75.000 lima. Berapa teman-teman beras? Bener lah sak menu. Eh, ya saya mengolah seperti ini. Ini kasih mama. Oke. Oke, ini tadi kentang. Saya suruh Justin jaga. Oke. Okay. Bikin bola-bola kentang itu aja teman-teman. Sarapan. Oke. Okay. Saya halusin. Kalau halusin baru saya kasih bumbu. Oke. Okay. Jadi saya bilang saya mau tumis daun apa? Daun singkong. Kasih garam. Langsung saya rem. Ribet ya teman-teman soalnya tempatnya adanya ini aja, jadi ya kita pakai ini aja ya, semua bisa dipergunakan jika kita kreatif, harus lebih kreatif, memang agak loncat-loncat tapi ya begitulah hidup, kalau tidak ada tantangan nggak usah hidup. Ini daun ubinya saya remet-remet sudah begini. Saya tunggu air mendidih baru saya rebus sebentar. Oke, teman-teman, kita bikin bola-bola kentang ini. Karena tadi saya ngeremet-ngeremet itu sambil nunggu Justin apa jenengnya? Marut. Nggak ada parutan jadi dia ranjang kecil-kecil ya. Aja bisa dipakai yang penting endul. Oke, saya kasih garam sedikit. Kasih merica sedikit.
Okay. Masih apa ini? Seledri. Marigono. Tepung maizena, teman-teman. Tapi sebelumnya kita kasih ini dulu. Apa? Singles di keju yang udah dipotong-potong. Kita kasih maizena. Ini tadi kentangnya 6 biji kecil-kecil, tak kasih maizena 4 atau 5 gitu kan. Empat udah. Oke, mari kita meramiot. Oh ya, kita kasih ini dong. Kaldu jamur. Gak endul ya kalau gak ada kaldu. Oke. Nah, ramat-ramat dulu teman-teman sampai dia bisa dibentuk. Menyatu tadi saya belet-beletin teman-teman. Di situ baru kita goreng. Oke. Saya rebus sebentar. Ini sudah dibulet-buletin, sekarang mau digoreng. Panas teman-teman, goreng aja ya. Pelan-pelan. Yummy. Oke. Tunggu sampai kecoklatan sebelum dibalik. Oke. Tunggu sampai dia. Ini kalau belum keras buahnya jangan dibalik ya, nanti acur. Hah, seacur cintamu sehingga diterima. Tunggu dulu, sabar ibu-ibu. Oke, ini meanwhile saya blender dulu buat sambal terinya. Keriting. Wih, cabai begini nggak ada di Norway ibu-ibu. Oke. Saya sisain nanti ini buat daun ubinya. Sedikit aja. Ini rawit. Bawang merah. Bawang putih. Ini nanti buat yang daun ininya, daun singkongnya, tumis daun singkongnya saya tumbuk aja asar. Namanya orang tua yang beliin ya, kita ikutin aja lah. Goreng kacang dulu. Sprinkle, kalau di Markus. Nah, ini kasih bumbu micin-micinan, terus makannya pakai mayones. Lah. Generasi micin. Oke. Enak emang. Delicious. Oke. Udah. Ini. Kita angkat saja. Oh.
Panas sekali ya, begini saya kangen Norway kalau begini. Bakalan kepanasan, kademen yang udah. Oke, bumbu yang dihaluskan tadi masukkan aja. Daun jeruk. Asam. Sedikit aja. Sampai lagi. Ini bumbu buat daun singkong, tumis. Ini saya tunggu aja teman-teman. Bawang merah, bawang putih. Saya kasih lengkuas, serai. Maaf ini bongkot ya, kincong bongkot. Aku jangan ngirek nang panggonan ini. Oke, masukkan serai. Kacang dikit aja ya. Oh, yummy little. Sebanyak banyak. Garam dan your favorite. I'll be the movie. Panas ya, Rek? Miss Norway. Hah? Miss Norway. Just a minute. Miss Norway. Okay. Kita potong-potong. Dan ubi diremek, direbut tadi. Masukin ubi yang kasar tadi. Wangi loh teman-teman, banget. Biasa, seasoning. Ready teman-teman. Mana sih nungkin? Ya. The steam is coming out. Ya, kita makan. Ini coba kasih lihat. Kipas 2 sama AC. Tumis daun singkong. Terus apa lagi? Kacang apa? Sambal kacang, teri, kerupuk. Ini tadi belanja. Apa 17.000? Ya ampun, ya ampun. Enggak ada darah jagung, besok lah bikin darah jagung.
I'm gonna stop eating all the food, but seriously. What, eat all the food? I'm gonna eat that with my meal. Ya elah. Ini orang kok tinggi banget ya, dagangnya gitu ya. Ya ampun. Ya ampun. Kamu kok ngapain naik ke situ? Hah? Kamu aja udah tinggi. The outstanding.